Orang Alin ada salam, kita pun ada salam. Tuan Pengerusi, sebenarnya saya mengucapkan terima kasih atas beberapa YB yang telah mengambil bahagian bagi pihak kementerian saya. Tetapi ada yang kementeriannya ada yang sebenarnya tak perlu jawab kerana dia tak faham apa yang disoal. Terutama Rasah lah. Rasah dia bertanya, dia tanya pasal agensi angkasa. Tapi dia tanya angkasawan yang kedua. Ada ke peruntukan saya, kementerian saya minta angkasawan yang kedua? Yang setahu saya tak ada pun dalamnya angkasawan yang kedua. Saya ingat dia cakap tapi dia tak faham apa dia cakap. Saya dah berapa kali tanya, cakap tak, sini tak ada pun tulis ini peringkat jawatan kuasa. Tapi tak kata pun ni angkasawan yang saya tahu ada Razak Sadua. Mana ada angkasawan? Saya tengok saya ada senarainya semua. Jadi itu semua saya tak perlu jawab. Termasuk Spang pun tadi. Dia kata Spang pun dah ada buat celahan. Cerita pasal microgravity pun dia tak faham. Kerana itu kita cerita pasal penyelidikan Razak Sat 1. Yang dicerita oleh Stamping. Sekejap lagi saya akan ulaskan perkara itu. Jadi Rasa dia boleh datang. Apa yang Rasa tanya tadi saya tak perlu jawab. Kerana dalam peruntukan ni tak tulis pun kata peruntukan di bawah yang menggunakan angkasawan yang kedua. Terima kasih, Malam Menteri. Ya, ya. Saya benarkan ya, tak ada masalah. Okay. Ini apa agensi angkasa negara. Jadi saya cuma tanya, adakah kita akan teruskan projek angkasawan negara yang kedua? Takkan itu tak boleh dijawab? Ha. Dah. Sudah. Sudah. Sila duduk. Pasal masa permulaan Wabi Rasa tanya saya tadi membacakan peruntukan di bawah, saya ingat Wabi dah lama kat parlimen, saya baru ini peringkat jawatan kuasa je bercerita pasal peruntukan. Saya baru dekat sini tapi saya faham, Rasa tak faham. Sebenarnya cerita tu adalah di bawah peringkat dasar, ini peringkat jawatan kuasa, mesti topik kepada peruntukan yang saya pohon bagi pihak kementerian. Jadi saya ingat itu yang Wabi Rasa tak faham. Saya kata, saya boleh jawab. Balik, balik handset. Sila. Boleh duduk. Baca balik handset. Ya. Yeah. Ya. Yeah, saya mempersoalkan agensi angkasa negara diperuntukkan 84 yeah. juta. Itu betul. Betul tak? Betul. Betul tak? Betul. Lepas itu, saya mempersoalkan berapa anggota ataupun berapa kaki tangan yang terlibat dalam agensi ini dan apakah sumbangan agensi ini terhadap negara dan berapa rakyat itu Malaysia yang diberi manfaat Wabi oleh agensi ini. Wabi duduk. Itu Wabi boleh cerita tapi itu tak ada dalam soalan Wabi. Saya catat semua, semua apa yang Wabi cakap. Saya ada cakap tak ada. Kita rujuk balik handset esok. Ya boleh rujuk balik, tak ada masalah. Menteri. Tapi saya tahu Wabi tak faham tentang produk-produk itu semua pun Wabi tak faham. Yang sebenarnya Wabi tak tanya pada saya, Wabi bertanya saya tentang angkasawan kedua yang itu tidak masuk dalam peruntukan yang saya memohon. Nah, saya rasa Yang Berhormati Malam Menteri cuma tertarik dengan perkataan angkasawan negara saja. Saya memang ada mempersoalkan itu apa peruntukan untuk agensi angkasa negara. Sila semak balik ucapan saya. Saya catit. Wabi duduk. Saya duduk. Saya ada catatan ni semua. Ya, Wabi memang tak faham tentang apa yang Wabi cakap. Kerana dia tak cerita pun yang Stamping ada faham sikit-sikit lah. Tapi Wabi memang tak faham semua. Kerana Wabi bercerita pasal angkasawan kedua, bercerita tentang peruntukan. Yang Berhormati Malam Menteri. Saya tak perlu jawab. Kalau tak sudi, jawab isu angkasawan negara. Nah, saya boleh jawab. Saya tapi rasa tak perlulah guna alasan saya tak faham. Saya boleh jawab. Semua tu projek itu di bawah tangan saya. Tapi I'm very strict oleh kerana ini adalah peringkat jawatan kuasa yang perlu saya jawab pada peringkat jawatan kuasa kerana YB telah ada lama dalam parlimen ini. So, ini cerita, ini memohon daripada agensi nuklear, saya boleh bacakan di bawah agensi angkasawan, program pembangunan pameran angkasa 84.1 juta. Program setelah Razak Sat 2 minta 271 juta tapi kita nak belanjakan 80 juta. Ini clear. Ini clear. Tak ada cerita pasal angkasan 2. Ini peringkat jawatan kuasa. Kalau peringkat dasar saya boleh cerita. Eh. Abi, sila duduk. Saya ada banyak kerja lagi.
Baik, biar kita tanya benda yang salah. Yang berhormati Malam Menteri. Saya akan teruskan. Yang berhormati Malam Menteri. Cukup. Stampin sebanyak 84 juta diperuntukkan. Dia bercakap. Saya nak tanya di agensi angkasa negara ini ada berapa kaki tangan dan apakah sumbangan mereka? YB, jangan cek balik dalam dia tak tanya berapa yang berapa sumbangan. Saya catat semua. Saya catat semua yang saya kata. Cukup dulu. YB sana saya tak boleh jawab. Saya dah cukup. Saya nak jawab. Saya mohon yang ni pihak Timbalan Menteri. Sebang ada tanya pasal penyelidikan mikrograviti menasaat menafaat program penyelidikan. Betul. Yang tu saya catat dan benda itu sebenarnya tak masuk dalam program Dewan. Ini peringkat jawatan kuasa ya. Ini peringkat jawatan kuasa. Ini peringkat jawatan kuasa. Faham ya? Menteri, sekejap. Saya nak tahu. YB faham tak ini? Saya faham. Saya nak katakan bahawa Menteri boleh menjawab. Sebab Menteri, jangan terlalu sangat apa ini, semantik. Saya nak tanya Menteri, walaupun tadi soalan saya itu berkaitan dengan hasil penyelidikan. Sebab pergi duit gunakan 30-40 juta untuk buat penyelidikan. Kalau Menteri kata tak masuk dalam angkasa negara, masih lagi masuk dalam penyelidikan dan pembangunan sains teknologi. Di bawah 0-7-3-0-0. Maknanya Menteri, ini untuk kepentingan ramai. Saya nak tanya, telah dihantar katanya analisis tu ke Jepun. Jadi kita ingin tahu, apakah pencapaian dapatan findingnya? Bagaimana rakyat dapat manfaat daripada kajian itu? Tak salah Menteri menjawab di bawah 0700 tu, iaitu penyelidikan dan pembangunan sains teknologi. Saya rasa itu termasuk dalam kategori itu. Saya ingat yang tu Stampin boleh jawab kot. Soalannya Stampin ada soal saya penggal yang lepas dengan jawapan yang very comprehensive. Betul Stampin? Tolong bangun. Ini apa? Lagi tak ramai aturan mesyuarat. Lagi tak ramai aturan mesyuarat. Saya dah jawab orang itu dengan jelas. Saya minta Stampin bangun. Betul tak? Dia ada mengukakan soalan yang sama. Stampin terkejut. Dia ada mengukakan soalan yang sama. Dan saya telah menjawab. Siapa ini menteri ni? Ini lagi tak ramai aturan mesyuarat. Apa punya berita ni? Okey. Tapi sebenarnya saya tak boleh jawab. Rujuk. Saya minta. Rujuk. Saya dah jawab semua masa pertanyaan Stampin dalam pengadilan menteri parlimen yang lepas. Saya dah jawab soalan Stampin dalam sesi parlimen lepas. Boleh cek dalam handset. You jawab sesi lepas. Sampai tanya dengan bahasa. Jawab. Tak bagi peluang. Baliklah. Stampin. Kalau baliklah. Pasal tak faham. Ini perintah jawatan kuasa. Perintah jawatan kuasa. Jawab. Saya nak suruh menteri dia menteri lain dia. Menteri jawab. Saya boleh. Untuk mamak tu duduklah. Tak ada. Saya pasal soalan tu saya Stampin dia tanya detail dalam si. Saya dah jawab dengan detail dalam pesan parlimen lepas. Jadi saya tak nak membuang masa. Stampin ada tanya saya pasal Razak Sat 1, ya. Yeah? Razak Sat 1 sebenarnya Stampin kita projek Razak Sat 1 tu kita ada masalah sedikit. Saya dah jawab dalam pertanyaan lepas. Oleh kerana perkara itu ada berlaku sedikit ada gangguan masa Razak Sat 1, kita kena lebih berhati-hati dalam Razak Sat yang kedua. Itu pasalnya kita memilih rakan kongsi, kita cuba lihat rakan kongsi yang berbagi manfaat kepada kita. Tentang kita pasal pembaziran 162 orang itu sebenarnya kita belum buat keputusan lagi siapa rakan kongsi kita. Saya tahu tadi Bukan Mentajam ada bercerita tentang ATSB. Saya tahu kita sebenarnya telah memilih tengah mencari rakan kongsi yang berbagi manfaat kepada kita semua. InsyaAllah kita tidak membazir kerana pada tahun kita telah akan merancang menghantar satu satelit fully daripada kita, walaupun mungkin launching pad tu kita tak buat. Kita mungkin pilih di beberapa tempat kerana tidak ekonomikal kita mengadakan launching pad.
Tapi pada tahun 24 kita panggil satelit Malaysia. Kita sedang merancang dan orang kita berada tidak membazir. Mereka sedang belajar, mengkaji dan kita pun telah menghantar mereka berkursus di seluruh dunia untuk menjadikan program satelit kedua ini adalah satu satelit yang berkesan. InsyaAllah tak ada masalah itu. Silakan. Terima kasih Menteri kerana memberi peluang kepada Stampin dengan jawapan yang diberikan oleh Menteri. Menteri, boleh Stampin minta laporan post-mortem bagi Razak Sat No. 1 supaya Stampin juga boleh tolong meneliti dengan pakar-pakar yang Stampin ada. Terima kasih Menteri. Boleh, tak ada masalah. Tapi sebenarnya masa Stampin tanya saya parlimen lepas benda tu dalam, tapi saya boleh bagi lagi sekali. Tak ada masalah. Tentang satelit 1, saya ingat Razak Sat 1, Razak Sat 2, saya ingat itu saya telah menjawab Stampin punya soalan. Lepas itu saya pergi ke bahagian serai. Sebenarnya Stampin ya, saya nak tanya, saya sebenarnya ada mempunyai data yang detail di sini. Sebenarnya kita boleh cerita pasal data reference journal itu, sebenarnya bagi kita itulah bukan, bagi pihak universiti, bagi pihak MOSTI yang dipertua, bukan itulah tujuan kita yang sebenarnya. Kita lebih memikirkan kepada, saya bagi oleh kerana Stampin tadi minta saya bertulis yang detail, tapi saya ada setakat yang saya ada, saya bacakan dulu supaya Stampin berpuas hati ya. Okey, untuk rancangan Malaysia ke-9, selepas kita berbelanja 2.8 juta, kita telah untuk penerbitan antarabangsa sebanyak 5,470, yang ini di bawah pembiayaan MOSTI, tidak termasuk pembiayaan universiti. Untuk penerbitan dalam negeri nasional 11,131, yang menjadikan jumlahnya 16,601. Setakat 31 Oktober, penerbitan yang dibayar oleh MOSTI antarabangsa 1,289, nasional 490, menjadi jumlahnya 1,779. Yang refrit, tidak refrit, itu kita akan bagi kemudian kerana data itu tidak ada pada saya, kerana ini adalah sebenarnya ini adalah penerbitan daripada pihak pihak yang menggunakan pembiayaan MOSTI saja. Yang pembiayaan daripada penyelidikan yang lain itu bukan di bidang kawalan pihak MOSTI ya. Terima kasih Menteri. Menteri kalau boleh minta kategorikan dari segi IPTS dengan IPTA. Masih. Boleh. Maknanya tapi yang mana dibiayai oleh MOSTI saja. Ya, terima kasih. Tentang bahagian serai tadi, bahagian serai bercerita banyak tentang dasar STI. Sebenarnya bahagian serai memang dasar 60-40 ini sebenarnya adalah dasar Kementerian Pendidikan. Yeah. Jadi saya tidak boleh menjawabkan ini dasar kementerian, tapi kita membuat memang macam-macam yang kita lakukan untuk menjadikan sains bukan satu benda yang menakutkan. Itu pasalnya apa yang kita buat sekarang ini, kita berjalan satu Malaysia, membuat pameran sana dan sini satu Malaysia, dan kita juga bercadang beberapa kaedah baru, seperti tak lama lagi kita sedang melancang nak membuat satu science channel yang dipanggil yang MOSTI ya, atau MOSTI channel atau science channel yang bercerita tentang sains. Lepas itu kita juga selain daripada itu sebenarnya agensi-agensi di bawah kementerian saya yang membangunkan STI seperti sepertinya STI ini, Pengisian Sains Teknologi Inovasi, adalah agensi nuklear Malaysia, di bawah Pusat Sains Negara, di bawah Planetarium, bahagian INP dan Akademi Sains Malaysia. Jadi benda ini kita lakukan dengan komprehensif, bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan. Jadi dasar 60-40 itu sedang berjalan dan ini telah dilakukan komprehensif, dan kita juga telah menyediakan sebahagian wang yang besar untuk membiayai produk-produk begini. Tadi Bukit Bertajam ada bercerita pasal sebenarnya bagi pihak Kementerian Sains tidak ada beza sekolah Cina ke sekolah ini, tidak ada beza. Kerana itu kita kebanyakannya kita mempromot sains ini tidak mengira di mana-mana sekolah atau di mana tempat. Tapi soalan itu boleh ditujukan lebih kepada Kementerian Pendidikan, tidak di Kementerian Sains Teknologi Inovasi. Tentang mesti tidak dispesifikasikan sekolah Cina, perancangan universiti yang telah ingat kita, universiti mempunyai kaedah yang tersendiri dan kita mempunyai kaedah yang tersendiri lah. Pasal ini adalah kementerian yang berlainan. Walaupun bagaimanapun, apabila kita membuat promosi sains, kita akan melibatkan di bawah semua kementerian. Bakri, dia bertanya pasal meteorologi. Yeah. Sebenarnya, Bakri tak ada? Oh, ada. Okay. Bakri, memang sebenarnya ini pun namanya ramalan. Yeah.
Ini malam je pun ramalan saya dah cerita. Memang dari segi ramalan kita mempunyai peralatan yang begitu cepat, begitu sophisticated, dan kita menggunakan kaedah yang terbaru yang ada pada saya, dipanggil ada satu kaedah baru saya tadi nak cerita, dipanggil kaedah numerical. Satu kaedah numerical dipanggil sistem ramalan cuaca numerical di Jabatan Meteorologi, menggunakan keadaan yang sangat advance yang boleh meramalkan cuaca. Dan benda ini sebenarnya kalau benda yang kritikal, dia tidak, walaupun kita mengadakan melalui televisyen dan radio ramalan cuaca, tapi apabila sampai itu kita kembali kepada Majlis Gerakan Negara. Kita akan salurkan kepada, maknanya apa data yang dikeluarkan untuk amaran awal oleh dipanggil agensi apa yang dia dipanggil di sini, yang bencana negara, agensi bencana negara. Jadi kita akan salurkan melalui agensi bencana negara yang dikoordinir oleh peringkat kebangsaan. Kita akan bagi data bagi pihak cuaca kepada kita. Tuan Pengerusi, Bakir nak tanya satu soalan. Terima kasih Tuan Pengerusi dan Timan Menteri. Sini nak, saya nak tanya Timan Menteri, adakah alat-alat ini digunakan di HQ saja atau di setiap negeri dapat alat-alat baru ini? Dia sebenarnya di semua pusat ramalan cuaca di seluruh Malaysia. Jadi kita akan disalurkan ke Kuala Lumpur, dan lepas itu barulah kita edarkan kepada agensi pusat ataupun di agensi bencana yang akan mengumumkan kepada peringkat luar. Jadi yang itu datang daripada Bakri. Selepas itu saya pergi tengok pula, saya tengok yang saya nak panjang sikit, kawan saya daripada Bukit Katil, nak jawab soalan Bukit Katil. Daripada Bukit Katil, ya, saya suka mana YB mempunyai spy lah, saya bercakap dekat sini tu. Baik, alhamdulillah. Memang saya bercerita, sebenarnya bila cerita pasal komersialan ini adalah memang satu benda yang saya sangat minat. Ya, memang saya berharap untuk dapat wang sebanyak 500 juta. Tetapi kita dapat lebih kurang 250 juta. It's not bad, ya. Dalam ucapan itu, kita memang mempunyai kadar pengomersialan yang sangat rendah. Kalau kita tengok daripada data yang saya ada untuk rancangan Malaysia yang ke-9 YB Bukit Katil, saya duduk di kawasan Bukit Katil. Jadi apa dia? Okey, untuk kadar pengomersialan 6.87 untuk rancangan Malaysia ke-9, ya. Sebanyak 6.87% daripada projek yang diluluskan, ya, daripada projek yang diluluskan. Maknanya kita lulus dapat 6.87%. Tapi kalau setakat projek yang siap, kadar pengomersialan 8.13%. Dan masa kita penuhkan borang untuk minta grant itu, kita tanya, apakah produk anda berpotensi untuk dikomersialkan? Dia kata yes, dan kadar daripada jumlah yang dijanjikan 26.56%. Itu untuk rancangan Malaysia yang ke-9. Dan rancangan Malaysia ke-10 pula, 3.48%, maknanya masih lagi berjalan, daripada jumlah produk yang 3.48% untuk produk yang projek yang diluluskan, 15.30% daripada projek yang telah siap, dan yang kalau dijanji kita nak komersialkan 22.78%. Ini menjadikan rancangan Malaysia ke-9 dan rancangan Malaysia ke-10 pengomersialan 6.02% daripada projek yang diluluskan, 8.73% daripada projek yang telah siap, 25.93% daripada produk-produk yang menjanjikan produknya boleh dikomersialkan. Jumlah ini dilihat adalah bagi pandangan mesti kementerian saya, ini adalah satu jumlah yang sangat rendah kerana dia berkisar di kisar 8-10%, dan saya menjangkakan untuk menjadikan perkara ini berlaku, saya nak naikkan kalau boleh kepada 10-15% untuk tahun 2020, ya. Jadi bila cerita pasal saintis saintifik di Malaysia ini bertumpu di Kuala Lumpur, tidaklah begitu. Kerana kita hanya ada pusat sains negara di Kuala Lumpur, kita ada planetarium, dan kita juga ada di beberapa negeri pusat sains, termasuk kat Melaka pun ada, dekat Kedah pun ada, saya dah pergi. Tapi bergantunglah berapa banyak orang yang nak pergi dan so on, ya. Lepas tu dicelahkan oleh Kota Baru pula. Kota Baru cerita saya pasal bio-nexus, ya. Memang, kalau nak bekerjasama dengan bioteknologi, dia kena menjadi sebuah syarikat bio-nexus.
Saya tak dapat, saya ingat jumlahnya nanti saya beritahu kemudian, tak salah saya 251 yang saya ingatlah pasal benda ini perlu pernah ditanya saya dalam Dewan. 251 dan ini sebenarnya nak menentukan, Bionexa nak menentukan betul ke tidak syarikat itu benar-benar terlibat dalam bidang bioteknologi. Itu saja. Tujuan kita nak tahu modalnya berapa, dia sendirian berhad, dia ni aktivitinya tuan pengerusi, dia lah yang terlibat dalam Bionexus. Bioteknologi. Itu saja. Dia kita tak kisah datang daripada mana. Saya tak dapat data daripada Kelantan berapa, saya tak tahu. Tetapi ini adalah satu benda yang tidak ada pembahagian daripada negeri, tapi setakat ini saya tahu 251 pula dan dia free for all. Siapa yang rasanya dia ada aktiviti bioteknologi, hendak mendapat manfaat daripada grant daripada biotek, dipersilakan mengiktiraf diri syarikat tuan-tuan mendapat pengiktirafan Bionexus. Untuk agensi nuklear Malaysia, agensi untuk agensi you call it inovasi Malaysia ada unik ya. Sebenarnya pengerusi dia sebenarnya dia mempunyai bidang tugas yang berlainan dan saya pun tidak berhasrat untuk menyatukan perkara ini. Kerana kementerian saya hanya bercakap di bidang kementerian, pihak Kementerian Sains ini namanya pun Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi. Maknanya ini adalah kementerian yang menumpukan sepenuh perhatian kepada projek-projek penyelidikan yang mana kita tak kisah pasal ada lain dia mungkin agensi lain mungkin dia unit ke apa dia nak ada nak melahirkan usahawan ke begitu ya, tapi di pihak kementerian kita berpuas hati kalau produknya boleh dikomersialkan, maknanya boleh dijual di supermarket, digunakan oleh rakyat, digunakan untuk pembaikan pada kehidupan, boleh dipatenkan dan digunakan untuk masyarakat ataupun digunakan pada rakyat harian. Jadi ketiga-tiga agensi ini tidak mempunyai kesamaan dan mesti adalah satu kementerian yang dibagi untuk membiayai kerja-kerja penyelidikan dan akhirnya mengkomersialkan produk-produk tersebut. Okey, tahun pengomersialan. Apabila saya datang pada kementerian, inilah yang saya lakukan oleh memandangkan jumlah kadar pengomersialan yang sangat rendah tadi. Oleh sebab itu, masa kita dalam perbincangan, kita telah menjadikan tahun 2014 adalah tahun pengomersialan produk. Ini sebenarnya saya punya idea setelah berbincang dengan menteri dan kita mensasarkan sebanyak 60 produk dikomersialkan di tahun ini. Jadi ini kerana kita tak nak banyak duit yang begitu banyak, tapi nanti orang tanya kita berapa produk sudah boleh jual. Ini benda yang saya perlu lakukan. Jadi Saya nak tanya kepada Timbalan Menteri bahawa boleh beri contoh-contoh success stories daripada R&D kepada yang telah dikomersialkan, yang telah di apa ni, yang telah di dikomersialkan. Contoh-contoh yang inilah satu dua saja. Kerana saya mempunyai success story yang menarik, tapi saya kertas kat sini banyak sangat. Okey. Untuk direct to the point, saya produk dikomersialkan di bawah tahun pengomersialan. Dia ada banyak bahasa Inggeris. Nama produk satunya dia panggil SLURP. Tak tahu apa nak cerita. Dia kata SLURP. Yang kedua, Venomark. Yang ketiga, Mitrasil. Yang keempat, Securemi Data Leakage Prevention System. Yang kelima, Maverick. Yang keenam, Touch and Gate, a mobile device management, the uses of MIMOS, Apple Mobile Earth, for mobile technology. Cukup lah kot ni. Ada 67 semua. Okay. Jadi berkenaan dengan kereta F1 tadi, Wabi berkatil, sebenarnya kita kena tengok ada unsur, kadang-kadang orang yang tak faham sains ni, dia ingat semuanya ada unsur inovasi. Kadang-kadang banyak orang, dia kata, dalam F1 itu, tidak ada unsur, itu kreativiti. Ya, itu kreativiti. Jadi inovasi maksudnya satu benda yang kalau dia cipta gear baru ke, tayar baru ke, itu boleh kita biaya. Kalau dia buat sage, buat kereta, dia race sana satu negara, dia race, itu tidak boleh dibawa mesti. Kerana kita strict to the rule, ini adalah untuk kerja-kerja penyelidikan. Nanti bila saya bagi pula, nanti tanya pula, kenapa bagi buat Formula One pun saya kena jawab.
Jadi untuk Formula One bukan inovasi. Clear, ya? Eh? Lepas itu tentang buyback podcast. Ya. Boleh Mak Musi? Boleh. Ya, sudah. Sikit je, cuma saya nak tahu yang adakah stem itu seperti dia ulas panjang oleh Bagan Serai. Itu dikategorikan juga antara inovasi ataupun itu hanya kreativiti untuk stem. Kerana saya percaya F1 yang disebut oleh yang dibuat oleh sekolah Hulus Sains Hulus Selangor ni, dia bukan Formula 1 yang kita biasa tengok ni. Dia design, dia cari idea. Adakah itu inovasi ataupun kreativiti? Itu saya minta pencerahan. Saya nak faham sangat. Okey. Antara informasi. Yang tu hanya kreativiti, begitu. Yang tu hanya kreativiti, ya, bukan inovasi. Nanti saya boleh terangkan mana inovasi dengan detail kalau tak. Ya. Jadi yang STEM ni adalah STEM tu ialah sebenarnya dia adalah di bawah Kementerian Pendidikan, ya. Kita hanya support. Tapi dia adalah satu sistem pengajaran yang seperti kata oleh Bagan Serai tadi, untuk membudayakan sains supaya orang jangan takut dengan sains, supaya dasar 60-40 negara ini dapat menjadikan kita sebuah negara maju pada tahun 2020. Okey, ulang tentang pengomersialan tadi. Okey, satu yang saya nak cuba buat berkatil ya. Saya sekarang ni, saya lepas tahun pengomersialan ni, saya tengah fikir apa benda nak buat, nak memelancarkan lagi industri inovasi ini. Jadi saya ingat saya nak buat kementerian, bincang dengan peringkat kementerian, satu dasar baru yang kita nak buat dipanggil buyback policy. Buyback policy ni macam ni, YB. Kalau orang tu cipta satu produk, tak ada orang nak beli. Orang takut nak beli. Jadi kalau boleh, mesti nak beli dulu produk itu, kita nak bagi kat relevant department yang sepatutnya menggunakan produk itu. Katakan dia cipta satu produk lah yang sesuai untuk pembelajaran. Kita beli, kita bagi kat jawatan untuk digunakan. Kalau dia guna untuk farmasi, kita beli, kita bagi dekat farmasi itu. Kita bukan beli banyak unit lah. Kita beli mungkin dalam 10 unit, 15 unit. Jadi orang beli produk inovasi ni, YB, dia akan tanya, orang dah pakai ke belum? That is the question. Kalau kita tanya orang ni produk inovasi, dia tanya, ada orang lain dah pakai ke belum? Nama pun inovasi. Kalau orang dah pakai, itu bukan nama inovasi namanya. Jadi orang meraguinya. Bila meraguinya, kita mesti menjadi pelanggan utama. Kita beli. Kalau benda itu sesuai dekat sekolah, kantin sekolah, dia kata yang ada ini, kereta bajak lah, macam-macam saya dapat hari ini saya baca. Jadi kita beli dulu, kita bagi supaya dia bagi feedback. Oh, kerajaan beli dan boleh digunakan. Yang ini akan saya cuba buat selain daripada tahun pengembangan yang saya nak buat pada tahun 2015. Ya, yeah, Bapak Menteri. Panjang lagi. Dah sikit. Yeah. Sikit. Banyak juga ni. Tuan Menteri. Mak saya... Ya, yeah. Faham Datuk Pengerusi. Fahaman saya berkaitan buyback ni, contohnya kami di dalam TLDM beli satu sistem tahun 1984. Sekarang ni kami dah tak pakai, dah tak boleh pakai. Jadi ada spare part, ada komponen, ada macam-macam part of the system yang kita tak boleh pakai. Kita suruh company tu beli balik, ambil balik. Itu yang kita kata buyback tu, yang saya faham lah. Terima kasih. Itu pun betul juga, Aidan. Macam makan juga kan. Ada orang kata makan benda nasi, ada makan mie, tapi makan juga. Jadi tak ada masalah yang tu. Janji produk boleh dikomersialkan, kadar pengomersialan meningkat tinggi, panggillah buyback ke back buy ke. Tapi bukan yang buy pentingnya back, buy first. Produk ini buy first, bukan buy back tu. Saya bantu. Nak kata buyback buy last ke, tak kisah, tapi yang pentingnya Kerajaan Bahasa Nasional mementingkan produk inovasi boleh dikomersialkan untuk menjadikan rakyat Malaysia bagus dalam bidang sains teknologi. Itu yang penting. Nama tak penting. Itu pasalnya katalah nak kata salam apa pun kita tak kisah. Yang pentingnya kita boleh memajukan rakyat. Dan pengerusi, bagi saya cakap lagi. Ulu langat. Menteri kalau boleh sekejap. Yang mohon timbalan Menteri. Saya cuma ada satu soalan sajalah. Yang mohon timbalan Menteri mengelak daripada menjawab soalan saya mengenai agensi angkasa negara. Adakah itu inovasi ataupun kreativiti? Ini menunjukkan rasa tadi dia kata dia dah jadi wakil rakyat semenjak umur 20 tahun. 20 lebih tahun lah tadi masa ucapan dia. Itulah hasil dia duduk dalam parlimen 29 tahun. Itulah hasilnya. Kan? Dia tak faham apa Menteri. Orang cakap. Itu pasalnya apa yang dia cakap Menteri. Tadi. Semua benda yang tak betul. Yang saya... Mohon maaf, Menteri. Ya, cukup rasa. Ya, Mohon Menteri. Ya, Mohon Menteri, rasa. Stampin duduk. Ya.
Dia Yang Amat Menteri pun duduk, Yang Amat Menteri pun duduk ketika speaker sedang bercakap. Ya. Yeah. Yang Amat Menteri, sila isu Ulu Langat. Ya, ya. Ha. Ulu Langat. Dia kata, dia tanya saya tentang pusat sains negara, ya. Yeah. Dan sebenarnya banyak lagi, banyak tempat yang dah ada pusat sains negara, planetarium negara. Ini adalah sebahagian daripada promosi sains. Sebenarnya kita berjalan satu Malaysia. Kita bawa semua agensi, kita bawa Kementerian Pendidikan, kita bawa agensi penyelidikan. Dan tadi saya kata tadi, last kali kita fikir, saya fikir kita nak mempromotkan sains di Malaysia ni, saya nak cadangkan buat sains channel tadi. Saya ingat sains channel ini, dia lebih menyeluruh, dia boleh bercerita tentang sains, tentang innovation, melahirkan belajar, kreativiti, kita ketanya kejayaan kita, semua benda-benda itu kerangkukan. Jadi dengan cerita langsung, selampang dua atau tiga mata. Yang pertama, kita boleh menunjukkan produk inovasi kita. Yang kedua, kita menimbulkan minat sains kepada pelajar-pelajar kita. Menteri, saya ingat, boleh sambil sekejap? Ya, silakan. Sambil, sambil. Terima kasih. Terima kasih pengerusi, terima kasih Menteri. Menteri, saya mungkin... Saya bagi sana. Okey. Terima kasih. Ulu Langat. Ya. Yeah. Kementerian akan... Allah. Adakah kementerian akan mewujudkan satu channel khas dalam apa ni saluran TV kita? Terima kasih. Pak Abi, ya sebenarnya dalam kita dalam kajian, tapi mungkin kita akan wujud satu channel baru. Mungkin kita satu channel baru yang mungkin permulaannya kita dah nak launch tak lama lagi ni, tapi itu menggunakan geran penyelidikan, ya, mungkin 3 atau 4 jam seminggu, tapi dia akan pergi sampai 12 jam. InsyaAllah satu sains baru dipanggil Science Channel akan kita lakukan. Menteri, kalau boleh, terima kasih Menteri dan masa pengurusi. Menteri, mungkin saya Menteri sudah menjawab tapi saya terlepas, iaitu saya pohon Menteri untuk menerima dan mengkaji secara mendalam, iaitu cadangan saya, memberi perhatian yang serius kepada cadangan saya bahawa kita perlu ada satu, kita boleh invest dengan satu program launch capability bagi angkasa program kita. Kalau boleh, saya boleh menyumbang kepada kementerian. Yang kedua, soalan kedua, saya amat interested, tertarik kepada apa yang Menteri cakap tadi, buyback tadi. Saya harap Menteri boleh keep me posted. Terima kasih Menteri. Tuan Puzi, ni orang faham. Yeah. Dia faham, apa dia cakap dia faham lah. Terima yeah. kasih lah. Saya ingat itu orang faham. Jadi saya ingat itu sajalah. Dia yeah. faham. Saya ingat dia memang faham. Berbanding dengan dia sangat faham. Jadi saya ingat itu saja. Saya mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan, kepada YB yang telah, telah mengambil bahagian. Apa dia? Kapa, jawab betul ni. Apa dia? Untuk saya jawab betul ya. Apa dia? Butiran. Jawab betul ya, Menteri. Soalan kapa pun soalan salah tu agaknya saya tak jawab ya. Saya ingat sekian saja, saya mengucapkan terima kasih dan terima kasih kepada YB telah mengambil bahagian. Sekian.